Aksi untuk menuntut pengusutan tragedi Kanjuruhan dengan menutup akses jalan utama Malang Raya, tepatnya di kawasan pintu masuk eksit tol Karanglo Kabupaten Malang selama 135 menit. Aksi ini juga dilakukan dengan diam, sebagaimana para penyidik kepolisian yang diam dan tidak mau terbuka atas proses hukum tragedi Kanjuruhan. Aremania kembali menggelar aksi untuk menuntut pengusutan tragedi Kanjuruhan dengan menutup akses jalan utama Malang Raya, tepatnya di kawasan pintu masuk eksit tol Karanglo Kabupaten Malang selama 135 menit. Sejak pukul 12.30, Aremania secara bertahap mulai mendatangi wilayah persimpangan eksit tol Cikaranglo dan menutup seluruh akses jalan mulia dari wilayah masuk kota Malang, kemudian jalur Arjosari maupun wilayah keluar Malang, jalur Singosari Malang. Aksi ini juga dilakukan dengan diam, sebagaimana para penyidik kepolisian yang diam dan tak mau terbuka atas proses hukum tragedi Kanjuruhan. Setelah melumpuhkan jalan di kawasan eksit tol Karanglo selama 1 jam hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, ribuan Aremania kemudian beriringan konvoi menuju Polres Malang hingga akhirnya finish dan berhenti di Makobrimob di wilayah Ampel Dento, Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.